echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. Hello, what's up guys? Yeah, kembali lagi bersama saya di sini Zahgian. Dan lagi-lagi kita akan main game main ceket lagi. Oke, lalu di video kali ini saya akan menambah series baru yaitu Shader plus Cinematic. Jadi di series baru ini saya akan review shader-shader yang bagus bagi saya, dan di akhir video saya akan menambahkan cinematic-cinematic bagus buatan saya sendiri. Wow. Jadi shader yang pertama saya review adalah shader Zeus PI yang mempunyai kelebihan ada bayangan, rumput bergoyang, air jernih atau bening, no lag atau tidak lag, support RAM 1GB, dan dia mempunyai kekurangan awan tidak terlalu nyata atau dilihat jelek. Oke guys, kita langsung aja review shader Zeus PI-nya. See you. Oke teman-teman, jadi shader Zeus PI ini mempunyai kelebihan rumputnya bergoyang. Wow. Dan daunnya juga bergoyang. Nih, daunnya bergoyang. Nih, bergoyang nih. Dan dia mempunyai kelebihan lagi, ada bayangan skin kita sendiri. Nah, ini skin kita, bayangan kita sendiri. Dan dia juga mempunyai kelebihan airnya jernih atau disebut juga bening. Nih, bening, airnya bening. Wow. Dan shader Zeus PI ini support RAM HP 1GB. Yeay. Dan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangannya shader Zeus ini adalah awannya tidak terlalu real atau awannya tidak terlalu nyata. Yang bisa kalian lihat ini awannya tidak terlalu nyata. Ya, ginilah awannya. Oke guys, kita langsung aja penutupan dan sinematiknya. Oke guys, sampai situ saja review saya kali ini. Dan kalau kalian ingin download shader ini, langsung aja cek linknya di deskripsi. Saya letakkan linknya di deskripsi. Dan kalau HP kalian mempunyai RAM 1GB, saya sarani kalian download yang shader low saja supaya tidak lag. Dan kalau mempunyai RAM di atas 1GB, silakan kalian download yang shader medium atau shader ultra yang lebih bagus lagi. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian tinggalkan like, comment, share, dan subscribe atau juga disebut berlangganan. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan boleh follow Instagram saya di @abelmz2803. Oke teman-teman, saya akhiri video ini dengan menunjukkan cinematic-cinematic buatan saya sendiri. This blue eye perceives all things conjoined, the past,